saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ikuti saya. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga istiqomah ya. Kita ini minta tolong sama Allah, semoga apa dikumpulkan sama orang-orang yang taat gitu ya. Semakin diistiqomahkan dalam taat, tentu tidak pasca ini tidak mudah pasti, tetapi terus minta tolong sama Allah bahwa dan doakan orang tua tetap perlakukan baik mereka, gih. Benar-benar dan masukkan semoga beliau juga mendapatkan hidayah sehingga doanya nyambung. Ya Allah, sedih aku. Sampai sini, terus nanti saya bersamai membaca intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Kitfri Finanda, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 4 Juli 1998 dengan pekerjaan mahasiswa agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ikuti saya. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dibaca. Berikut pernyataan saya, selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Semoga istiqomah ya. Kita ini minta tolong sama Allah, semoga apa dikumpulkan sama orang-orang yang taat gitu ya. Harus cari lingkungan yang baik ya. Silakan tanda tangan kena. Nama terang dikenakan materai. Sama nama terang ya. Ini saksi mewakili keluarga nggak ada ya? Nggak ada. Telepon dari kita aja nggih. Ya? Saksi nggih. Ya. Nanti kalau ada apa-apa keperluan menghubungi kami selaku saksi nggih. Ya. Sama. Cari pemas tapi dua itu kamu tanda tangan. Usia berapa ini sekarang? 23. Lulus tahun ini berarti? Iya. Anu apa lulusan pandemi ya? Iya, lulusan pandemi. Kalau kesini ya di rumah Bude di Babarsari itu. Oh gitu. Bude Muslim toh? Enggak. Terus piye dong problematika yang dimungkinkan akan muncul? Tapi saya dekat sama anaknya Bude. Oh. Dia juga suka bantu saya kalau sholat. Putranya Bude Muslim? Enggak, non Muslim. Oh, tapi juga
ngingetin gitu, toleransinya cukup iya, baik gitu. Iya, dulu saya curhatnya juga sama sepupu gitu. Oh, ini diterima dulu biar saya semoga ini bisa bermanfaat dan semakin diistiqomahkan dalam taat. Tentu tidak pasca ini tidak mudah pasti, tetapi terus minta tolong sama Allah bahwa dan doakan orang tua tetap perlakukan baik mereka gitu, benar-benar, dan masukkan semoga beliau juga mendapatkan hidayah sehingga doanya nyambung. Ya Allah, sedih aku baru tersadar nek dewe kan biasanya ada saksi temen gitu loh. Nah, makanya gak tentu. Tapi ini foto udah berjilbab loh. Iya, itu foto sendiri itu. Oh, itu kalau di kampus kan saya juga berhijab. Oh. Tapi ya kalau foto gitu ya otomatis keluarga tahu dong. Sejauh ini enggak tahu. Oh, iya. Apa? Suratnya dulu aja. Kita dengar bareng. Iya. Silakan sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya karena udu, iya karena stain. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, itu yang pokok. Sebenarnya tuh saya dulu tuh ketua rohani sekolahan waktu SMA. Rohani Kristen. Rohani Kristen. Rohani Kristen. Namanya apa? Rokris. Ya terus sebenarnya tuh dari kecil tuh saya tuh sering tanya-tanya dari SD kayak kenapa Tuhan tuh berdoa sama siapa, misalnya Yesus berdoa sama siapa gitu. Tapi dari SD tuh gak pernah dapet jawaban dari guru SD gitu. Kan dulu juga Kristen tuh ada ini ya kayak baptis hidup untuk baptis kepercayaan dewasa gitu. Sebelum itu tuh ada kayak bimbingan sama pendeta gitu, saya juga tanya ke pendetanya, tapi pendetanya tuh nggak pernah ngasih jawaban. Kayak misalnya di Perjanjian Lama tuh ada yang bilang wanita harus bertudung gitu. Saya tuh juga tanya itu, tapi nggak pernah dapat jawabannya. Pas bahkan di depan pendeta gitu. Terus kalau dulu Islam kan menganggapnya kalau Kristen itu punya tiga Tuhan, tiga apa ya, wujud Tuhan. Tapi kan di Kristen bukan seperti itu sebenarnya. Tetap satu tapi perannya gitu yang beda. Nah itu saya nggak suka debat sama orang Muslim waktu itu yang masih berpikiran kalau Kristen tuh tiga gitu. Sampai suatu saat saya ketemu sama YouTube-nya Dr. Zakir Naik. Beliau itu sama pemikirannya sama kayak orang Kristen yang sesungguhnya gitu. Kalau baru pertama kali saya menemukan orang Muslim yang pemikirannya itu sama kayak Kristen gitu. Kayak kita ini satu pikiran sama Kristen yang asli gitu loh. Kan kalau yang Muslim biasanya cuma tahu di luarnya, tapi Dr. Zaki Naik benar-benar tahu dari dalam, dan saya juga tahu dari dalam. Makanya saya percaya kalau Dr. Zaki Naik dan saya tuh satu frekuensi juga gitu. Jadi saya mengikuti beliau itu juga, oh ya benar juga, ini pertanyaan saya dulu gitu. Terjawab. Sampai waktu itu juga ternyata ada kesempatan beliau ke Indonesia, saya juga ikut waktu itu ke UMY gitu. Enggak, itu dari situ.